Yes, halo guys, welcome back to Monjeng Speed. Balik lagi di YouTube channel Monjeng Speed. Iya, akhirnya alhamdulillah Bang Monjeng syuting lagi, kerja lagi. Setelah mungkin hampir 3-4 hari ya Bang Monjeng gak upload video. Kayaknya dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ini gak tahu hari Rabu, kayaknya hari ini Bang Monjeng syuting, kayaknya hari ini langsung bakal ditayangin videonya sepertinya. Oke, memang situasi sekarang lagi kurang begitu mengenakan karena banyak sekali masyarakat atau warga-warga netizen yang kena yang namanya penyakit demam tinggi, batuk pilek, termasuk Bang Monjeng kemarin sempat kena untuk 4 hari kemarin, 3-4 hari kemarin. Alhamdulillah sekarang sudah bisa kerja lagi. Dan di episode kali ini Bang Monjeng lagi ada di daerah Mataram, nggak jauh-jauh aja, nggak jauh banget gitu ya. Lagi main di tempat Omeko, JSM. Nah, cuman Bang Monjeng di episode kali ini bukan mau gerok bengkelnya dia atau jualannya dia, nanti di episode lain yang itu. Kali ini Bang Monjeng pengen ngepoin salah satu motor dia yang sudah Bang Monjeng lama ngincarnya, pengen nyoba motornya, pengen review motornya. Kemungkinan untuk motor ini bakal ada 2 episode nanti. Yang episode ini kita review motornya, dan nanti di episode berikutnya Bang Monjeng pengen test ride motornya. Kita pakai untuk keliling kota, kita rasain ya itu impresi berkendara dari motor yang satu ini. Mungkin kita lihat dulu sedikit ya motornya. Sudah ada terparkir di depan toko. Jadi ini motornya, mungkin kita lihat sekeliling dulu ya. Tampak depannya seperti ini, manis banget. Ya, ini adalah Honda Nice 110 guys. Jadi lebih detail nanti Bang Monjeng bakal bahas ya, nanti sejarah singkat dari motor ini. Kita bakal review part-part apa saja yang sudah diganti, part standarnya apa saja yang masih terpasang di motor ini. Dan nanti di episode berikutnya Bang Monjeng bakal ajak teman-teman untuk yang namanya test ride keliling-keliling kota lah ya, bawa si Honda Nice. Nah, ini bukan Nice yang biasa teman-teman temuin di hotel. Nah, beda nih, bukan Nice tisu ya. Ya, tapi sebelum kita review detail motornya, sebelum Bang Monjeng test ride di episode berikutnya, Bang Monjeng mau liatin dulu sedikit b-roll dari motornya guys. Yuk, langsung saja kita gas. Ya guys, jadi ini adalah Honda Nice 110, dimana ini adalah motor build up atau motor CBU bahasa kerennya, motor build up dari Thailand. Jadi ini motor ayam jago termasuk. Kenapa Bang Monjeng tertarik ya untuk nge-review motor ini? Karena yang pertama motornya sudah pasti tidak dapat kita temui banyak di jalan gitu ya, karena motor CBU, motornya boleh dibilang cukup langka. Unitnya memang tidak banyak berkeliaran, mungkin di Lombok Bang Monjeng nggak tahu ya, mungkin kurang dari 10 atau dari 5 mungkin Bang Monjeng juga nggak tahu pasti, karena yang sudah Bang Monjeng ketemu ya sementara cuma motor ini. Jadi ini adalah motor punya Om Eko, tapi sebelumnya motor ini memang pernah dimiliki oleh Om Depis dari SR Motor. Nah, jadi Bang Monjeng awalnya tahu motor ini dari Om Depis, waktu masih di Om Depis, ESR Motor. Waktu itu Bang Monjeng belum bikin YouTube channel, waktu itu masih sering bikin-bikin event kontes aja. Motor ini sering juga ikut di kontes. Ya, kalau kita ngomongin sedikit ya tentang motor ini, sejarahnya masuk di Indonesia. Jadi motor ini memang keluar atau masuk ke Indonesia itu di awal tahun 2000-an, di mana saat itu motor-motor CBU dari Thailand lagi rame-ramenya, seperti Honda NSR RR, terus ada Honda Nova Dash juga lagi rame juga tahun 2000-an awal, 2000, 2001, 2002 gitu ya. Dan motor ini juga keluar di sana, tetapi tidak dibawa oleh ATPM resmi, tidak dibawa oleh Hondanya resmi, melainkan melalui yang namanya importer umum atau orang di luar ATPM yang membawa motor ini ke Indonesia. Jadi kalau kita boleh bilang, motor ini waktu itu harganya juga sesuai yang Bang Monjeng dapat informasi di
Bang Mojeng Browsing tadi. Harganya waktu itu karena motornya build up cukup jauh dari motor-motor sekelasnya waktu itu. Cukup istimewa waktu itu karena boleh dibilang Honda Grand kan cuma 97-an atau 100cc, sedangkan motor ini sudah 110cc. Jadi awal kemunculannya memang menjadi motor yang cukup mahal saat itu dan cukup menarik untuk dikoleksi bagi para pencinta ayam jago, tapi yang pengen 4 tak gitu. Karena waktu itu juga ada pilihan lain ayam jagonya Honda, yaitu yang Dash. Tapi kan Dash itu kan kita tahu sendiri 2 tak dari keluaran Honda juga sih sama. Ya, kalau ngomongin motor ini ya, mungkin ya sejarah singkatnya itu aja. Kalau kita ngomongin motor ini, kita ngobrolin mesin. Ini kan motor ini sudah memakai kopling manual. Mungkin teman-teman banyak yang berpikir ini mesinnya sama dengan Supra Double X. Nah, tapi Bang Mojeng mau bilang ke teman-teman, kasih tahu teman-teman kalau ini adalah mesin yang berbeda yang dipakai dengan Supra Double X. Kenapa? Bedanya apa aja? Memang sama-sama memakai kopling manual, sama seperti Supra Double X. Nah, terus yang beda tentunya adalah kapasitas silindernya. Kalau Supra Double X itu kapasitas silindernya cuma 97 atau 100cc, sedangkan ini sudah 110cc. Jadi lebih oke yang inilah ya. Nah, kalau kita ngomongin spek lebih detail, ini yang bamonya dapat informasi dari browsing di internet lah ya. Ini untuk ukuran piston memang sama Supra Double X, mesinnya Supra Double X itu sama-sama 50 mm. Akan tetapi bedanya di langkahnya. Kalau di Supra itu langkahnya 49,5, sedangkan di Honda Nice ini lebih panjang 55,5. Jadi 100,109 cc lah, atau kita pasin 110cc aja gitu ya. Jadi secara teknis mesin ini yang beda yang utama yaitu si krokasnya atau si bandulnya, langkahnya lebih panjang 55,5 tepatnya. Jadi jelas berbeda ya dari Supra Double X, meskipun sama-sama kopling manual. Untuk rasio gear memang sama, ini depan belakang, sama kayak Supra Double X juga begitu, kayak Honda Wind juga begitu, sama juga. Ya mungkin kalau Supra Double X itu sama kayak Honda Wind kalau setahu Bang Munja. Nah terus untuk model block head ini model sirip tapi yang buat dari bahan besi. Ini bahan yang model seperti ini nih, sama kayak Supra, kayaknya Supra yang di atas generasi ini atau kayak legenda kalau Bang Monjang lihat sih. Jadi bukan yang besi kayak punyaan Astrea Grand. Jadi bedanya di situ lah ya untuk mesin ini. Nah, ngomongin spek-spek lain, sebenarnya motor ini boleh dibilang nggak banyak yang terlalu istimewa juga, karena di belakang juga meskipun model ayam jago kan banyak juga yang jago yang sudah pakai monoshock, tetapi motor ini masih menggunakan model double shock seperti ini kiri kanan. Akan tetapi ini kalau teman-teman lihat ini sudut kemiringannya miring banget, meskipun ini sudah nggak pakai arm standar, cuman ternyata bambanya browsing itu memang dia tuh sudut kemiringannya memang agak tidur sedikit, mungkin lebih empuk ya kayaknya, makanya dibikin seperti ini. Ya, kita ngomongin mungkin desain lah ya. Udah kita ngomongin mesin, sekarang mungkin kita ke atas, kita ngomongin desain motor ini. Bang Mojeng pribadi suka banget ya desain motor ini. Motornya kelihatan manis. Dari model lampu depannya manis banget, terus bodinya di sini sayap depan cuma setengah begini doang. Kalau set review kan dia sampai agak segini. Ini segini doang, slim. Jadi kelihatannya slim, manis, imut ya, kalau cewek ini imut-imut gitu lah ya. Oke, terus shape di sini, di belakang grafisnya simple aja, nice 110. Joknya memang ini udah gak pakai jok standar lagi, sudah diganti model ya Thailand gitu. Tapi cocok, ini kan motor CBU. Nah terus untuk si behelnya ini mirip kayak behel Shogun lah ya. Shogun R kayaknya ya waktu itu. Pokoknya Shogun yang lebih baru yang model ini. Mungkin teman-teman sing ya model EV juga mirip juga yang EV lama begini. Mungkin bambunya bakal lihatnya lebih dekat ya untuk kita lihat detail-detail modelnya.
Nah, kita lanjutin gini aja ya, biar lebih bisa ngeliatin detail-detail dari si motor ini nih. Oke, dari depan looknya seperti ini. Setuju nggak sama Bom Mojeng ini, motornya manis banget, sesuai namanya, nice. Kayak nama tisu emang. Ini lampu depannya seperti ini ya teman-teman, kalau di close up lebih dekat. Ini platnya plat K. Oh iya, by the way motornya tahun 2021 ya. Ah, 2001. Sorry, 2001. Lampu lightingnya di sini. Lampu depannya tuh manis banget seperti ini, ada logo Honda di dalam di reflektornya, terus spakbornya seperti ini. Ini memang udah nggak pakai ban standar ataupun velg standar, sudah diganti model aluminium seperti ini warna gold. Beberapa part sudah diganti juga, kalipernya diganti. Ini motor memang udah lama nggak diurus nih sama Om Eko nih. Spakbornya sampai bawah gitu jadi nggak nyipret. Nah, ukuran diameternya emang nggak terlalu gede ya, kayaknya seukuran FU nih kayaknya sih. Nah, platnya ditaruh di situ. Kalau aslinya nggak ada platnya sebenarnya nih, nggak ada apa namanya, setelah masuk Indonesia baru ini, karena di Thailand nggak ada plat ban. Nah, untuk kokpitnya seperti ini, kita lihat ini banyak yang sudah diganti-ganti sih ya, nggak standar. Ini kan sudah pakai KTC punya biar lebih enak. Hand grip juga sudah diganti, ini kayaknya punya model-model YZ gitu. Nah, kurang lebih kokpitnya seperti ini nih, ada fuel. Speedometernya sampai 120, 140, rating, indikator giginya ada. Senang bangunnya kalau ada motor ada indikator giginya, indikator bensin, udah simple aja gitu aja. Nah, ini juga punyaan variasi punya, bukan standarnya, tapi mirip-mirip kayak, kalau ori ini mirip-mirip kayak punyaan Supra lama ya, stangnya cuma di chrome gini, segitiga masih ori lah ya. Nah, ini mirip-mirip punyaan keluarga Astrea juga, C series. Ini juga koplingnya, handle-nya udah diganti sama yang variasi punya Domino. Nah, ini lakukannya seperti ini. Ke bawah ini ada beberapa sudah dipakein pemanis-pemanis kayak baut-baut robot. Ini manual, terus knalpotnya ini udah nggak standar, sebenarnya ini udah customan. Nah, untuk knalpot Slancer ini sebenarnya model aslinya begini juga, cuman ini kebetulan bukan yang ori. Pakein punyaan variasi VND. Terus swing arm-nya juga yang belakang ini memakai produk dari DKT variasi, tapi memang ini juga sama ya, PNP juga buat di sini, cuman dia apa, biar lebih cakep aja kayaknya nih. Ini kan motor pernah dipakai kontes juga, soalnya pakai DBS warna gold, senada dengan si apa namanya, si rimnya atau velgnya. Nah, kurang lebih yang lampu belakang seperti ini, manis banget sih motornya. Depan belakang ada kemirip-miripan kayak lampunya si Nupo ya, yang lilit. Ya sedikit nih, mirip-mirip dikit aja. Nah, spakbornya seperti ini, kayak spakbor FU ya, langsung lurus seperti ini, bapaknya suka. Oke, kalau dilihat bagi area sini, apa, beberapa ini juga sudah di custom, apa, udah diganti yang model-model variasi, pemanis-manis dikit-dikit aja. Nah, kurang lebih seperti ini sih yang mau bisa liatin untuk Honda Nice ini. Untuk spionnya juga kayaknya variasi. Ini memang part-partnya banyak, udah mulai berkarat, karena ini aja kemarin sempat lama hidup kata Om Eko, karena udah lama sekali nggak dipakai. Ya, kurang lebih seperti ini motornya. Ya, oke, kayaknya segitu dulu untuk episode singkat kali ini untuk review Honda Nice, salah satu Honda CBU model alam jago yang motornya juga cukup langka, yang banyak mungkin ketemu untuk ayam jago yang dua tak ya, mungkin lebih sering teman-teman temui di jalan, Honda Dash, Nova Dash, itu pun kalau di Lombok juga cukup rare, juga cukup jarang juga, mirip-mirip sama motor, sama-sama jarak ya, kurang lebih seperti inilah. Review singkat yang Bom Mojeng bisa tampilin ke teman-teman. Thank you buat Om Eko udah ngizinin Bom Mojeng buat review singkat motornya. Beres ini Bom Mojeng bakal test ride di episode berikutnya. Teman-teman stay tune terus. Mungkin bakal tayang sehari setelah video ini tayang duluan tentunya. Jangan lupa di like jika teman-teman suka videonya. Gimana menurut teman-teman motornya? Bisa tulis di kolom komentar di bawah. Bom Mojeng rasa cukup. Sampai ketemu di episode-episode review lainnya. Teman-teman bisa request juga kalau ada motor-motor unik yang pengen juga di reviewin
bisa request ke Bang Monjeng, nanti kita coba cari motornya, kita kontak ownernya. Oke? Okay? Sampai ketemu di episode berikutnya guys. Have a great day and see ya.